Jom subscribe. Okay guys, so hari ni menu simple-simple je. Kita akan buat kerabu sotong. Malas nak buat benda complicated. Okay, first kita panaskan dulu sotong dengan sikit irisan halia untuk buang bau dia. Lepas tu sediakan asas kerabu tu, which is bawang, sikit tomato untuk rasa masam, cili untuk rasa pedas, bawang putih. Lepas tu daun ketumbar. Daun ketumbar tu aku selalu suka letak banyak. I don't know why, just suka makan daun ketumbar. And then kita campurkan sotong yang dah dimasak tadi dalam dalam mixture tu. Lepas tu kita letak sikit serai, sikit perahan limau, tapi aku dah ada lemon, so aku guna je. And then letak sikit gula dengan sikit sos ikan Thailand tu yang ada lambang sotong tu. Okey, lepas tu kita mix semua tu. Lepas tu siaplah, ready untuk dimakan. Okey lah kalau kita nak makan sekali dengan nasi ke apa kan, masa buka. Try lah. Thanks for watching.